الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. بسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله قال: وعن الزبير بن العوام، دندري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، عن النبي دري نبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أن يأخذ أحدكم، benar-benar apabila mengambil oleh seorang dari kalian hablahu, akan talinya, dia punya tali, fayati bihuzmatin minal hatabi, fayati maka datang ia, bihuzmatin dengan seikat, minal hatabi daripada kayu bakar, ala zuhrihi di atas punggungnya, fayabi'uha maka ia menjualnya, akan itu huzmatin minal hatab, seikat kayu bakar, fayakuffa biha wajhahu maka menjaga oleh dia biha dengannya itu hazmatin minal hatab wajhahu akan wajahnya, khairun lahu lebih baik baginya min ayyas'alan nasa daripada meminta-minta ia terhadap manusia, a'tauhu au mana'uhu, baik mereka memberinya atau mereka menolaknya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Masya Allah, ini hadis cakep betul, ngajarin kita jangan minta-minta. Iya, termasuk yang sepele, termasuk yang sepele. Jangan suka minta-minta. Kata Rasulullah, kalau punya tali, ambil tuh tali, lari ke hutan, iketin tuh kayu bakar, jual di pasar. Wow, jauh lebih cakep daripada minta-minta. Masya Allah. Para ulama itu, para awliya, bahkan para wali Allah, mereka, bahkan para nabi, mereka makan dari min amaliyadihi, dari kerjaan tangannya sendiri. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat, ketika mendapati cucunya Al-Imam Al-Hasan dan Al-Husain, bahkan putrinya Sayyidah Fatimah, melapor kepadanya bahwa dia dan keluarganya, yang dimaksud termasuk cucunya itu tadi, belum makan sampai 3 hari. Ada riwayat begitu. Jadi yang dimakan makanan apa, yang ringan-ringan, tapi makan itu pun gak seberapa, atau minum aja sampai 3 hari. Rasulullah kemudian keluar, kemudian Rasulullah nyari orang yang mau menggunakan jasa
tenaganya. Sampai Rasulullah datang ke suatu sumur, yang di sumur itu ada orang Badui yang sedang memberi minum binatang ternaknya. Rasulullah menawarkan diri kepada Badui tersebut. Ini Badui enggak tahu kalau dia Rasulullah. Kafir semula dia. Kisahnya panjang ini. Tapi yang jelas Rasulullah dalam hal ini kemudian menawarkan jasa tenaganya. Nimba Rasulullah. Jangan dibayangin sumurnya kayak kita di sini. Sumur Arab mah ratusan. Sumur Arab. Lu kita mah berapa meter dapat dah gitu. Lu sumur Arab berapa ratus meter ke bawah? Diupah setiap ngangkat air Rasulullah dengan beberapa biji kurma. Nimba lagi, nimba lagi, nimba lagi. Diriwayatkan sampai apa? Tali timbanya putus. Itu si Badui ngambek, marah karena tali timba itu putus. Padahal itu sumurnya sumur apa? Sumur musabbal, istilah kita masabil. Siapapun boleh ngambil dari situ. Tapi itu Badui serasa memiliki. Kemudian apa? Itu si Badui memukul wajah Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak marah itu. Masya Allah, Rasulullah tidak marah. Setelah Rasulullah mengambil haknya kurma, kemudian Rasulullah pergi ke rumah putrinya. Kemudian dengan tangan kanannya sendiri, Al-Imam Al-Hasan dan Al-Husain yang masih kecil-kecil, di pangku, satunya di paha kanan, satunya di paha kiri, dengan tangannya disuapin. Tuh, Rasulullah begitu. Si Badu yang ada di sumur tadi itu begitu ditinggalkan oleh Rasulullah, dia bergetar hebat, ketakutan sendiri dia, padahal enggak diapa-apain oleh Rasulullah. Nah, disinilah hebatnya Rasulullah. Dengan hanya seperti itu, ini si Badu ketakutan bukan main. Sampai apa yang terjadi dengan dia? Dia memotong tangannya sendiri. Tangan dia dari pergelangan dipotong. Keluar darah banyak, sampai pingsan. Mau mati si Badui di pinggir sumur. Udah mau mati. Tiba-tiba ada segerombolan orang datang. Ngelihat orang ini, ngapa ini orang? Tangannya tergeletak, terpotong segini. Di samping sumur. Orang-orang ini yang mau ngambil air dari sumur itu, itu ngambil air, nimba, disiram dong orang ini. Bangun dia. Baru ditanya, apa yang terjadi dengan dirimu? Tangan kamu kenapa ini? Cerita dah dia, saya tadi mukul wajah orang mulia. Saya enggak tahu siapa itu orang. Yang jelas saya merasa bersalah dan saya sengaja motong tangan saya. Karena saya tidak mau pada tubuh saya ini ada anggota badan yang telah menzalimi orang mulia seperti dia. Lalu orang-orang ini tanya, siapa orangnya? Bagaimana sifat-sifatnya? Bentuknya seperti apa? Kemudian si Badui ini menceritakan orangnya begini, 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 begini. Oh, mereka tahu lah itu orang yang bernama Muhammad. Itu oleh para pengikutnya disebut sebagai Nabi Allah. Si Badui tambah ketakutan. Kalau begitu, kata si Badui, antarkan saya menghadap dia. Antarkan saya menghadap dia. Dibawa orang-orang ini. Udah lemes itu, dibawa begini nih. Di pundak kanan kiri sama orang itu. Tangan kirinya megang tangan dia satu yang udah putus. Jewer aja gini. Sampai ke Masjid Nabawi. Ke Masjid Rasulullah. Gitu di masjid dia teriak-teriak. Wahai Muhammad, keluar engkau wahai Muhammad. Rasulullah enggak ada di masjid. Yang ada di masjid Umar dan beberapa sahabat lain. Umar tahu kalau ada orang ngomong begitu mesti orang kafir. Karena Rasulullah tidak dipanggil dengan ya Muhammad oleh para sahabatnya dan haram mengucapkan kata-kata ya Muhammad di hadapan Rasulullah, tapi dengan mengatakan ya Rasulullah. Maka Umar tahu bahwa yang memanggil itu orang kafir, nyabut pedang dari dalam. Siapa nih orang? Muhammad. Nyabut pedang itu keluar, lah orangnya apa? Jawar-jawar tangan, udah lemes lagi. Kagak jadi Umar mau marah sama dia. Kata Umar, kamu mau ngapain?
orang itu, si baduy ini mengatakan, saya mau ketemu orang namanya Muhammad. Iya mau ngapain? Kagak ada urusan sama kamu. Saya mau ketemu sama orang yang namanya Muhammad. Kagak ada di sini, kata Umar. Gitu. Tanya, emang kemana orangnya? Lagi di rumah putrinya, katanya. Di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian diantarkan oleh orang-orang itu ke rumah Sayyidah Fatimah. Di hadapan rumah, kemudian teriak lagi, ya Muhammad, ukhruj ya Muhammad. Wahai Muhammad, keluar, wahai Muhammad. Rasulullah lagi nyuapin cucunya di dalam. Kemudian Rasulullah bilang kepada putrinya, coba itu tengok di luar, ada apa itu orang teriak-teriak. Kemudian Sayyidah Fatimah keluar, kaget juga dia, ini ngapa orang nih? Tangannya buntung, jewer-jewer. Iya ditenteng begini. Kemudian balik lagi ke dalam, kemudian bilang, hai ayahku, ada orang begini, buadanya penuh darah begini. Kemudian Rasulullah melepaskan cucunya itu, kemudian Rasulullah keluar. Kata Rasulullah, bukankah engkau yang tadi memakai jasa tenaga saya? Iya wahai Muhammad, dan saya sengaja motong tangan saya karena saya tahu engkau adalah orang yang mulia. Dan saya tidak mau pada tangan saya ini, pada tubuh saya ini ada anggota badan yang menzalimi orang mulia seperti dirimu. Lalu kata Rasulullah, masuk Islam kau. Tasyahad, masuk Islam kau. Kata si baduy, enggak mau. Dikata begitu. Ogah, kata dia begitu. Kecuali dengan syarat. Kata si baduy itu. Kata dia, syaratnya engkau harus mengembalikan tangan saya seperti semula. Dikata begitu. Suruh dibalikin lagi. Kemudian oleh Rasulullah, Rasulullah enggak marah itu, enggak. Kemudian oleh Rasulullah, tangan dia yang udah putus itu diambil, kemudian ditempelin ke tangan yang udah buntung, diusap saja sambil mengucapkan bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim, diusap, utuh seperti semula. Nah, baru kemudian si badai ini masuk Islam. Ini diriwayatkan oleh para ulama nih, di antaranya dalam kitab namanya An-Nawadir. An-Nawadir karya Al-Qalyubi dan beberapa kitab lainnya. Nah, kembali lagi. Jadi Rasulullah saja dia makan dari kerjaan tangannya, min amali yadih. Oh, gitu. Makanya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan gitu, jangan minta-minta. Usaha seberapapun usaha ya, tapi kalau dibagi jangan nolak juga. Kalau orang mau sedekah, dalam riwayat satu waktu Umar bin Khattab diberi sedekah oleh seseorang sebiji korma, kurang lebih begitu ya, sesuatu yang remeh dianggapnya oleh Umar. Ditolak dengan halus, udah makan aja, kalau bahasa kita begitu, makan aja. Ditegur oleh Rasulullah, terima, orang itu mau sedekah, dia mendapatkan pahala dengan engkau menerima sedekahnya. Orang yang bersedekah itu mendapatkan pahala, jangan engkau anggap remeh. Justru bisa jadi orang bersedekah yang kecil itu yang keluar dari keikhlasan. Gitu. Terima, katanya begitu. Rasulullah sendiri bersabda dalam hadisnya, tasaddaq walau bisyikki tamrah, bersedekahlah walaupun dengan sebiji kurma. Tuh gitu. Wa bihi ilaihi qala wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Samurah ibn Jundub qala, berkata ia, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mas'alatu kaddun, meminta-minta itu kaddun adalah
kesusahan. Yakaddu biha ar-rajulu, menyusahkan biha dengannya al-mas'alah, meminta-minta ar-rajulu oleh seseorang wajhahu, akan wajahnya. Ya. Melelahkan dirinya, mencederai, merusak kehormatannya sendiri. Makanya dalam hadis kemarin Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat itu orang kagak punya daging mukanya. Kagak punya malu. Habis kehormatannya, habis harga dirinya. Illa ayyas'ala ar-rajulu sultanahu sultanan, kecuali apabila meminta oleh seseorang sultanan terhadap penguasa, terhadap sultan atau terhadap imam atau penguasa, au fi amrin la budda minhu, atau dalam perkara yang mesti daripadanya, yang tidak bisa tidak. La budda minhu itu yang mesti atau tidak bisa tidak. Jadi ada dua keadaan ini. Dalam hadis ini Rasulullah mengecualikan meminta-minta yang pertama kepada sultan, sultan atau imam, oleh karena sultan itu dia membawahi kas negara, dan kas negara itu di dalamnya ada hak bagi siapapun. Sehingga kalau ini seseorang datang kepada sultan, istilah kita mau bawa proposal gitu. Bawa proposal atau meminta bagi dirinya sendiri, itu dibolehkan. Ya, karena ada hak bagi dia di kas negara itu. Atau dalam perkara yang memang tidak bisa terhindar untuk minta tolong. Banyak. Kita mau bini minta tolong enggak? Minta tolong. Lah iya. Atau bini sama kita minta tolong kagak? Minta tolong. Sama anak minta tolong, sama teman minta tolong. Tolongin ini. Minta tolong gak? Minta tolong. Minta tolong itu kan minta juga. Minta enggak? Minta juga. Minta tolong namanya juga minta. Iya. Dalam urusan yang memang tidak dapat terhindar daripadanya, termasuk meminta itu sendiri dalam keadaan tertentu, boleh minta sama orang, gak apa-apa dalam keadaan tertentu. Iya. Nah, di sini sebutkan bahwa ala jawaz dalil, bahwa ini dalil ala jawaz al-mas'alati 'inda ad-darurati wal haja allati la budda 'indaha min as-su'al. Masyaallah. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan sangat butuh, boleh juga, gak apa-apa. Namanya dalam keadaan darurat malah ya. Wallahu a'lam bis-shawab.